Jadi ini cleansing make-nya fungsinya untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran dan sisa make up. Cara pakainya bisa dibaca ya. Langsung diusap pada wajah untuk mengangkat kotoran. Pakai kapas. Nah, aku emang sukanya pakai yang kapas kayak gini. Terus nanti setelah itu pembersihan yang kedua adalah pakai toner. Nah, ini untuk menyegarkan kulit dan menghilangkan sisa kotoran yang tertinggal. Jadi dua kali gitu, sama tiga kali sih sebenarnya. Yang ketiga itu adalah facial wash. Jadi aku pakai facial wash dulu. Pakai cleansing make dulu biasanya, terus facial wash baru toner. Kalau enggak cleansing make, toner baru facial wash. Seperti itu.